Halo Dadek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa Dadek. Kembali lagi di channel Diary Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo Dadek kelas 12 SMA maupun SMK pejuang UTBK SBMPTN, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini, Diary Kampus akan membahas eksklusif nilai keketatan dan nilai aman masuk di berbagai universitas-universitas terkemuka di Indonesia. Yang tentunya ini adalah pedoman-pedoman untuk adik-adik nantinya di UTBK SBMPTN tahun 2022. Nah, simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi dan data secara utuh dan tentunya menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diary Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Mohon like, share, dan komen. Aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan informasi update seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP Kuliah, maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp grup adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya tampilkan nilai keketatan dan nilai aman adik-adik di UTBK SBMPTN tahun 2022 di berbagai universitas yang ada di Indonesia. Nilai ini berdasarkan pengalaman dan prediksi dari berbagai sumber yang kami kumpulkan dari data yang ada di Indonesia. Apabila data ini nanti berbeda dengan data adik-adik atau data dari sumber lain, maka ini menjadi patokan saja. Yang intinya untuk pedoman adik-adik supaya adik-adik tahu nilai minimalnya untuk masuk di jurusan yang adik-adik tuju tersebut. Maka simak datanya dari awal sampai akhir adik-adik.
Baik itu data yang saya tampilkan di atas kurang lebihnya, dan semoga adik-adik menjadi PD dan tambah semangat untuk meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa adik-adik.